dah sama pada ayat 17. Namun sebelum tengok ayat 17 tuan-tuan, kita buat sedikit ulang kaji bermula daripada ayat yang ke-15. Buat sedikit ulang kaji pada ayat yang ke-15. Pada sebelum ni tuan-tuan, kita dah berbincang berkaitan tentang tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala yang Allah sebutkan di dalam surah Al-Mulk. Rahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Allahumma himna rushdina wa'idhna min syari nafsina. Rabbi zidna 'ilman nafi'an warzuqna fahma. Allahumma fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. Alhamdulillah, pertamanya syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala di atas kesempatan yang Allah izinkan kepada kita pada pagi ini sama-sama kita berada di dalam majlis ilmu di bawah teduhan taman-taman syurga Allah Subhanahu Wa Taala di dunia ini. Mudah-mudahanlah dengan ilmu yang bermanfaat, Allah akan membimbing hati-hati kita dengan taufik dan hidayah daripadanya. Seterusnya menerangi jalan-jalan kehidupan dunia kita yang gelap gelita ini dengan cahaya ilmu. Sehinggalah kita kembali ke negeri akhirat kepada Allah dalam keadaan Allah meredai apa yang telah kita lakukan. Dan mudah-mudahan juga Allah mengampuni dosa-dosa yang juga kita lakukan. InsyaAllah. Amin ya Rabbal Alamin. Baik tuan-tuan, perempuan, ibu-ibu, ayah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah untuk hari ini tuan-tuan, kita akan baca surah Al-Mulk, surah yang ke-67. Dan kita akan sambung pada ayat yang ke-17. Kita akan sambung pada ayat 17. Namun sebelum tengok ayat 17 tuan-tuan, kita buat sedikit ulang kaji bermula daripada ayat yang ke-15. Buat sedikit ulang kaji pada ayat yang ke-15. Pada sebelum ni tuan-tuan, kita dah berbincang berkaitan tentang tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala yang Allah sebutkan di dalam surah Al-Mulk. Antaranya iaitu Allah menyebutkan pada ayat 13 dan 14, Allah itulah Tuhan yang mengetahui perkara yang kita rahsiakan dan perkara yang kita sembunyikan, juga perkara yang kita zahirkan. Ertinya, tidak ada sesuatu pun yang tidak diketahui oleh Allah dan tidak ada sesuatu pun yang tidak ada di dalam pengetahuan Allah. Semuanya ada berlaku, tuan-tuan. Apa yang kita sembunyikan, apa yang kita zahirkan, itu semuanya dalam pengetahuan Allah. Bila kita tahu perkara ni, kita akan jadi lebih bimbang, lebih takut dan lebih berhati-hati. Sebab kita tahu segala tindak tanduk yang kita lakukan, semuanya dalam pengetahuannya, semuanya akan dihisab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu Allah Taala sebut, kenapa aku ni Tuhan yang mengetahui? Sebab pada ayat yang ke-14 Allah kata, ala ya'lamu man, ketahuilah, dialah Allah yang man khalaqa. Ini perkara yang paling asas. Sebab dialah Tuhan yang ciptakan kita. Sudah tentulah dialah yang maha mengetahui tentang diri kita, sama ada yang zahir ataupun yang sembunyi. Dan yang berikutnya Allah kata, wahuwal latif, dan dialah Tuhan yang maha halus, al-latif. Dan dialah juga Tuhan yang al-khabir, yang juga yang maha mendalam pengetahuannya. Allah sebut ada 3 sifat Allah Ta'ala dekat situ tuan-tuan. Minta maaf, ada 4 sifat. Pada ayat 13 tu Allah ada sebut, innahu alim, dia Tuhan yang maha mengetahui. Kedua, khalaq, dialah Tuhan yang menciptakan. Ketiga, al-latif, dialah Tuhan yang maha halus. Dan yang keempat adalah al-khabir, dialah Tuhan yang maha mendalam pengetahuannya. 4 sifat ini cukup menggambarkan Allah Ta'ala itu maha berkuasa dan dialah yang mengetahui zahir dan batin seseorang hambanya. Okay? Itu sebagai satu bukti
kebesaran dan kekuasaan Allah Ta'ala. Pada ayat yang ke-15, Allah Ta'ala sebutkan lagi satu. Antaranya iaitu Allah kata, "Huwa allazi ja'ala lakumul arda zalula." Dialah Allah yang menciptakan, menjadikan bumi ini sebagai zalul. Zalul ni tuan-tuan, ertinya adalah jinak. Zalul ni ertinya jinak ataupun tunduk. Jadinya Allah menggunakan perkataan zalul dekat sini. Bumi ni Allah ciptakan kepada manusia dalam keadaan dia dimudahkan. Dia menjadi infrastruktur. Dia menjadi fasiliti yang komplit, sempurna, yang manusia tak perlu risau dan tak perlu runsing. Kita celik mata tuan-tuan, kejap lagi naiklah siangnya. Kan petang sekarang kita penat, datanglah gelapnya. Semuanya berlaku secara, kita kata semula jadi. Sebenarnya bukan semula jadi. Semuanya berlaku di dalam kekuasaan Allah Ta'ala. Okay? Jadi Allah kata, alam ni Allah ciptakan kepada manusia dalam keadaan zalul. Semuanya tunduk kepada manusia. Dilengkapkan dengan kemudahan-kemudahan. Lalu Allah perintah kepada kita, famshu fi manakibiha. Maka kamu jalanlah ke mana-mana pelusuk-pelusuk bumi ni. Pergilah mana-mana pelusuk pun. Dan Allah menggunakan perkataan manakib. Manakib. Manakib ni tuan-tuan artinya bahu. Manakib artinya bahu. Dan kalau tuan-tuan tengok pada terjemahan, perkataan manakib tu diterjemahkan sebagai penjuru bumi, pelusuk bumi. Kenapa? Sebab fungsi bahu ni menyambungkan di antara bahu kita ni dengan kita punya tangan ni tuan-tuan. Jadinya permukaan muka bumi ni walaupun benua ni pecah-pecah tuan-tuan, walaupun alam ni lautannya, gunung-ganangnya tinggi dan rendah, tapi Allah kata semuanya boleh diakses. Semuanya boleh kita pergi, kita terokai. Semuanya boleh. Allah bantu. Allah bantu. Sebab itu Allah menggunakan perkataan manakib bahu ni. Sebab apa? Dua-dua ni dia boleh bersambung. Jadi mana-mana penjuru bumi kamu pergi pun, kamu boleh pergi. Mana-mana lautan yang kamu nak renangi, kamu boleh renangi. Mana-mana gunung-ganang ataupun angkasa lepas yang kamu nak pergi, kamu boleh pergi. Aku bantu. Aku akan akseskan kamu. Sebab itu Allah mulakan dengan perkataan zalul. Bumi ni Allah tundukkan dan kita sebagai khalifah. Wakulu mir rizqih. Dan kata Allah Ta'ala, makanlah mana-mana rezeki pun. Dan nak beritahu kepada kita, Allah ni Tuhan yang maha luas, maha berkuasa. Kita ingat Tuhan kita ni berada di ceruk kita je. Sebenarnya tidak. Allah Ta'ala tu berada di mana-mana. Kita pergi ke benua Eropah, di situ juga ada Allah. Kita pergi di benua Asia, di situnya ada Allah. Di mana-mana pun rezeki dan ketetapan itu adalah daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Lalu Allah kata apa? Wa ilaihin nushur. Dan kepada Allah lah kamu akan dibangkitkan. Dua perkara ni tuan-tuan menunjukkan kepada kita penguasaan Allah. Macam mana kamu pergi ke seluruh pelosok bumi, kamu akan dapat rezeki, kamu akan dapat ketenangan, kamu dapat kesenangan dan kamu rasa selamat. Mata, iaitu kamu rasa setenang-setenangnya mana-mana pelosok pun. Di situlah adanya kuasa Allah. Sebab apa? Allah lah Tuhan yang menjadikan manusia ni berselera. Pergilah mana-mana pun ada. Dan Allah jugalah Tuhan yang akan kumpulkan manusia di yaumul mahsyar. Kita rasa muskil dan mustahil. Macam mana Allah nak kumpulkan manusia di yaumul mahsyar ni? Punya ramai manusia, bilion, daripada zaman Nabi Adam sampailah ke hari kiamat. Allah datangkan satu logik yang kita boleh berfikir sama-sama. Macam mana Allah Ta'ala boleh jadikan Nabi Adam kemudian jadinya manusia ni bertebaran ke seluruh pelosok dunia ni tuan-tuan, dan Allah jamin rezeki kepada mereka. Macam tu jugalah Allah yang maha berkuasa, Tuhan yang sama yang kumpulkan manusia dalam satu tempat dan dia akan dibangkitkan di yaumul mahsyar. Nampak? Allah lah yang menyelerakkan manusia, Allah lah yang kumpulkan manusia. Pelik ke? Tak pelik. Dan itu menunjukkan kekuasaan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Saya pernah sebut sebelum ni juga tuan-tuan, pada perkataan famshu, iaitu berkaitan tentang berjalan, dalam hal rezeki dunia, Allah menggunakan perkataan famshu fi manakibiha. Kamu nak cari rezeki, kamu berjalanlah. Usahalah. Tapi usaha yang minima. Kerana apa? Setiap manusia rezekinya Allah telah tetapkan. Allah telah tetapkan. Jadi Allah kata kamu kena usaha. Dalam hal rezeki, usaha. Tapi minima. Kerana semuanya Allah telah jamin.
Namun dalam hal mengingati Allah, Allah sebut dalam surah Al-Jumu'ah, kata Allah Ta'ala, "Idza nudiya lis-salati min yaumil Jumu'ah." Apabila kamu dengar seruan azan Jumaat, Allah kata apa? "Fas'au ila dzikrillah." Berlarilah mengingati Allah. Allah kata fas'au. Ayat rezeki, Allah kata famshu, berjalan. Ayat mengingati Allah, Allah suruh kita fas'au, datang daripada perkataan sa'a. Orang kita kata sa'i, tuan-tuan, sa'i. Itu maksudnya berlari, tuan-tuan. Allah suruh berlari. Kerana apa? Dalam hal hari akhirat, tidak ada jaminan. Kita perlu usaha lebih. Seperti mana kita berusaha mencari rezeki. Kalau kita cari rezeki macam mana, tuan-tuan? Jam tak jam, saya tempuh juga. Jauh tak jauh, saya tempuh juga. Hujan tak hujan, saya tempuh juga. Kita sanggup buat apa saja. Yang penting saya nak bekerja, saya nak dapatkan pendapatan. Kita usaha, tuan-tuan. Kita faham erti usaha nak dapatkan rezeki di dunia ini. Kalau dalam hal rezeki kita usaha macam tu, dalam hal mengingati Allah, Allah suruh lebih lagi. Sebab rezeki Allah jamin, tuan-tuan. Jangan runsing-runsing. Ya, kita perlu usaha. Tapi kadarnya minima. Namun dalam hal hari akhirat, kehidupan di hari akhirat, mengingati Allah, Allah suruh kita lebih lagi usaha kita dalam mencari rezeki tu. Macam mana usaha kita dalam mencari rezeki? Hal mengingati Allah, kena usaha lebih. Itulah beza dia antara perkataan berjalan dengan perkataan berlari. Okay? Hujan macam mana pun, saya nak tetap berjemaah juga. Sibuk mana pun, saya tetap nak jaga jamaah saya. Ha, contoh macam tu. Okay? Macam mana kita berusaha hari-hari pergi kerja, tuan-tuan? Macam itulah kita usaha sama-sama untuk melaksanakan perintah Allah Ta'ala. Sebab apa? Kehidupan hari akhirat Allah tak jamin. Maka Allah suruh kita usaha lebih. Tapi yang itu yang kita tak runsingkan. Kita rasa tenang pula. Dalam hal rezeki kita runsing. Hal hari akhirat kita tak runsing. Sebenarnya hal rezeki jangan runsing. Hal akhirat itu yang kamu runsing. Sebab tidak ada jaminan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okay. Itu perkataan yang berbeza, tuan-tuan. Tapi ada satu perkara yang Allah suruh buat lebih lagi. Allah suruh segera dan Allah suruh buat sekarang. Iaitu Allah mengatakan, "Sabiqu ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha ka'ardis samawati wal ard." Allah kata apa? Kalau dalam hal rezeki kamu berjalan, dalam hal mengingati Allah kamu kena berlari, ada satu lagi perbuatan yang kita kena berlumba. Sebab berlari ni, tuan-tuan, seorang-seorang pun kira berlari. Tapi kalau kata sabiku, dia mesti ada persaingan, berlumba. Dan Allah sebut perkataan itu merujuk kepada ada dua benda, tuan-tuan. Pertama, fastabiqul khairat. Berlumba-lumba dalam buat kebaikan. Jangan tangguh dan jangan tunggu orang. Oh, ramai orang dah infak dah ni. Saya dengar masjid nak repair bumbung. Nampak orang sini banyak dah. Tak apalah, saya buat benda lain. Kalau ada offer lagi, dia tangguh, tuan-tuan. Bertangguh dalam hal kebaikan. Allah kata, fastabiqul. Berlumba-lumba, bersaing dalam hal membuat kebaikan. Orang lain buat, kita buat. Orang lain tak buat, kita buat juga. Kita sentiasa merebut peluang. Dan yang keduanya, sabiqu ila maghfiratin min rabbikum. Yang kedua iaitu berlumba-lumba mendapatkan pengampunan daripada Allah. Ini dua perkara yang Allah menggunakan perkataan sabiqu daripada perkataan sabaqa. Sebab itu kalau kita tengok pertandingan tilawah Al-Quran, pertandingan itu disebut sebagai al-musabaqah. Dia datang daripada kalimah sabaqa. Sebab itu Allah kata sabiqu ila maghfiratin Rabbikum, berlumba-lumbalah dalam mendapatkan pengampunan Allah. Jadi ertinya dalam hal taubat, jangan tangguh. Jangan tunggu. Dia perlu bertindak segera dan dia perlu lakukan sekarang. Okay, nampak? Setiap perkara yang objektifnya utama dan besar, tuan-tuan, Allah membezakan perbuatan dia daripada berjalan, berlari dan berlumba. Besar matlamat, maka lebihlah usahanya. Kurang matlamat, maka kuranglah usahanya. Okey, baik. Itu ayat 15, tuan-tuan. Tengok ayat yang ke-16. Allah Ta'ala menyebutkan, "A'amintum man fissama'an yakhsifa bikumul ardh fa'idha hiya tamur." Bila kamu berjalan di atas muka bumi ni, ini perkaitan ayat 15 dan 16. Bila kita berjalan atas muka bumi ni, tuan-tuan, kita akan tengok setenang-tenangnya. Maka Allah kata apa? "A'amintum." Apakah kamu merasa aman? Man fis sama'
terhadap Allah yang berada di langit itu. Kita pergi jalan atas muka bumi, tengok langit tenang je tuan-tuan, cantik je. Mana-mana benua kita pergi pun kita rasa cantiklah langit ni. Langit ni yang sama, bulan yang sama, matahari yang sama. Allah suruh perhatikan. Nanti tuan-tuan tengok ayat yang ke-17, Allah sebut lagi. Amintum man fis sama an yursila alaikum hasiba. Kamu tengok pula, tadi kamu tengok buminya tenang, sekarang kamu tengok langitnya pula tenang. Okey, dua-dua ni Allah suruh. Bila kita berjalan dekat alam ni, kita tengok bumi tenang, kita tengok langit tenang. Tapi kata Allah Subhanahu Wa Taala, kamu kena ingat, lah bumi yang kamu tengok tenang ni, kamu pergi ke Eropah, kamu pergi ke Mekah, kamu pergi ke mana-mana pelosok bumi, kamu tengok bumi ni tenang, kamu kena tahu. Ay yakhsifa bikumul ard. Allah kata apa? Ay yakhsifa bikumul ard. Kamu tahu tak, bumi ni pernah tenggelam. Kalimah ay yakhsifa. Bumi ni pernah tenggelam. Allah Ta'ala pernah tenggelamkan bumi ini. Fa'idha hiya tamur. Fa'idha hiya tamur. Iaitu bumi ni berada dalam goncangan yang maha, maha dahsyat. Ni satu ancaman tuan-tuan. Ancaman. Okay. Kita tengok bumi ni tenang. Allah kata bumi ni ada ancaman ni. Dia pernah ditenggelamkan. Kemudian ayat 17. Allah kata am amintum man fis sama. Ataupun kamu tengok langit yang tenang ni, ayursila alaikum hasiba. Kamu tahu tak, langit itu pernah menurunkan hujan, menurunkan angin yang hasiba, angin yang berbatu. Allah pernah turunkan angin yang berbatu. Kita tengok langit ni tenang tuan-tuan, tapi dahulu pernah Allah turunkan angin yang berbatu sebagai azab. Fasata'lamu nakaifa nadhir. Nanti kamu tahulah akibat kamu mendustakan peringatan daripada Allah Ta'ala. Okay. Ayat 16-17 tuan-tuan. Saya tak explain lagi. Tengok ayat 18. Dua ancaman ni, bumi yang Allah pernah tenggelamkan, langit yang pernah Allah turunkan hujan batu dan angin batu tu, Allah letakkan ancaman dekat sini sebab Allah ingatkan. وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, sesungguhnya kadzabal ladzina min qablihim, orang-orang sebelum kamu ni pernah dustakan Allah Taala, pernah dustakan rasulnya. Fa kaifa kana nadhir, maka Allah Taala telah murka dan Allah telah turunkan azab kepada mereka. Ertinya tuan-tuan, cara kita berfikir melihat kekuasaan Allah. Pergilah mana-mana, tengok langit yang tenang ni dalam fikiran kita. Langit ni Allah pernah turunkan angin berbatu, hancurkan satu bangsa dahulu. Bumi yang tenang ni sampai manusia lupakan Allah. Dia duduk atas muka bumi yang kukuh ni sampai dia tak ingat Allah. Perintah solat, perintah ibadah, syariat, dia tak buat sebab dia rasa macam tak perlunya Allah kerana tenang sangat. Bahagia sangat atas muka bumi ni. Allah sebut, bumi ni aku pernah tenggelamkan, hancurkan satu bangsa pada waktu dahulu. Kerana apa? Allah buat kesimpulan pada ayat 18. Sebab mereka pernah dustakan Allah dan mereka pernah dustakan Rasul yang diutuskan kepada mereka. Baik. Dalilnya apa tuan-tuan? Okey, tuan-tuan tahu tak? Ayat ni sebagai satu ancaman. Orang Quraisy, bila mereka dengar ayat ni tuan-tuan, mereka takut. Ini berlaku pada zaman Nabi SAW. Ada satu kisah tuan-tuan, iaitu setelah Hamzah masuk Islam dan Umar Khattab masuk Islam, sekitar tahun yang ke-6 dan tahun ke-7 kenabian. Hamzah dan Umar ni dia masuk dalam waktu yang sama, hampir 3 hari lebih kurang beza mereka. Bila dia masuk Islam tuan-tuan, orang Quraisy jadi takut dan orang Quraisy jadi gerun. Sebab dua-dua tokoh Quraisy ni, Hamzah bin Abdul Muttalib dan Umar bin Al-Khattab, dua-dua ni tokoh yang digeruni dan disegani oleh Quraisy. Bila mereka masuk Islam tuan-tuan, orang Quraisy hantar ada seorang pembesar mereka namanya Utbah bin Rabi'ah. Utbah bin Rabi'ah ni tuan-tuan, dia datang buat diplomatik dengan Nabi SAW. Dia ada diplomasi lah. Okay. Dulu dia kecam Nabi. Bahkan mereka telah buat satu usul, kita boleh seksa Nabi dan seksa kawan-kawan Nabi. Ini kalangan Quraisy lah. Mereka seksa, mereka bunuh, mereka tindas dan sebagainya. Tapi bila dua tokoh ni masuk Islam, dia nampak tak boleh ni. Kalau kita seksa mereka, itu menjadi punca kepada Umar akan bangkit dan akan lakukan sesuatu kepada Quraisy. Dan begitu juga dengan Hamzah. Jadi Quraisy hantar Utbah bin Rabi'ah.
Utbah bin Rabi'ah ni dia mati dalam perang Badar, tuan-tuan. Dia ni antara musuh Nabi, tetapi dia yang paling lunak bahasa dia. Sebab itu masa dalam perang Badar, masa Nabi SAW nak berperang ni, tuan-tuan, ada perang tanding one by one kan. Nabi cakap kepada orang-orang Quraisy, kalau kamu nak dapatkan kebaikan sebelum datangnya satu musibah dalam perang ni, baik kamu pergi kepada Utbah bin Rabi'ah. Sebab Utbah bin Rabi'ah ni pernah pesan kepada orang Quraisy, kita tak payah bertelaga dengan Muhammad, kita takkan menang. Itu perkataan yang keluar pada mulut Utbah. Sebab dia sendiri mengakui, tuan-tuan, berdasarkan daripada kisah saya nak ceritakan ni. Bila Hamzah masuk Islam, Umar Khattab masuk Islam, tuan-tuan, Utbah datang jumpa Nabi. Utbah kata apa pada Nabi? Muhammad. Nabi panggil dia Abu Al-Walid, tuan-tuan. Dia kata, Muhammad, kamu nak dengar tak satu ucapan daripada aku? Apa kata Nabi? Wahai Abu Al-Walid, ayuh, katakan apa yang kamu nak katakan. Di sini adanya akhlak dan adab daripada Nabi. Nabi berada di pihak yang benar, tuan-tuan. Bila ada orang datang nak cakap sesuatu dengan Nabi, perkara yang batil, Nabi tak kata, kamu boleh diam tak? Kamu boleh diam tak? Kamu dengar cakap aku, bukan aku dengar cakap kamu. Sebab aku ni pihak yang benar. Nabi tak cakap macam tu. Nabi kata tak apa, katakan, katakan. Nabi memberi ruang, tuan-tuan. Dan Nabi ni menjadi pendengar yang baik. Kita dalam kehidupan berkeluarga pun macam tu juga. Sama ada suaminya betul ke ataupun isterinya betul, tak apa, dengar dulu, dengar dulu. Sebab apa? Bila orang tu dah bercakap, dia dah lepaskan perasaan dia dan kita tahu apa yang nak dikatakan, paling tidak dia dah lega, tuan-tuan. Tak kisahlah dia betul ataupun salah. Ini cara kita berdiplomasi dalam keluarga lah. Tapi kadang-kadangnya suami ataupun isteri ni dia betul, dia tak nak dengar. Awak tak payah cakap, awak memang salah, awak dengar cakap saya. Akhirnya kawan tu memang tak nak dengar. Sebab apa? Dia tak puas hati, dia tak lepaskan perasaan dia. Nabi bagi peluang, cakap. Lalu Utbah bin Rabi'ah pun kata, apa kata Utbah? Dia kata, Muhammad, kalau kamu perlukan doktor, kami cari doktor yang paling terbaik, ubat penyakit kamu ni. Utbah dan orang Quraisy ingat Nabi ni disampuk syaitan, tuan-tuan. Dia ingat macam tu. Dia ingat Nabi ni disambut syaitan. Jadi dia kata, kalau kamu perlukan doktor, kami cari tabib yang paling terbaik, kami akan rawat kamu. Sebab 7 tahun berdakwah tak putus asa, pelik betul dia. Kamu tengok kawan-kawan kamu dah mati dah, kamu tetap dengan kerja dakwah ni, tak rasa pelik ke? Jadi kalau kamu perlu rawatan, kami rawat kamu. Nabi dengar, okeylah, tak apa. Kemudian yang kedua, dia kata, kalau kamu perlukan harta, kamu buat benda ni sebab nak harta, nak jadi kaya raya, kami akan berikan kamu kekayaan. Nabi dengar. Kalau kamu perlukan wanita, nak cari wanita yang paling cantik kerana kerja ni, kami akan berikan kamu wanita yang paling tercantik, kami akan nikahkan dengan kamu. Nabi dengar, tuan-tuan. Kalau kita ni dah panas telinga dah, orang tuduh macam-macam kan, tapi Nabi boleh dengar lagi. Kemudian dia kata, kalau kamu perlukan kuasa dan pangkat, kami akan berikan kepada kamu kedudukan dan pangkat dalam kalangan Jazirah Arabiah ni. Nabi dengar, tuan-tuan. Sampailah Utbah bin Rabi'ah, yang dikenali sebagai Abu Al-Walid ni, kunyah dia. Dia kata apa? Okeylah Muhammad, itu yang aku nak sampaikan kepada kamu. Kamu fikirkan, kamu nak apa, kamu bagi tahu, kita, saya akan bincang dengan orang-orang Quraisy. Nabi pun tanya pada dia, selesai ke Abu Al-Walid kamu punya ucapan? Dia kata selesai dah. Lalu Nabi pun membaca surah Fussilat. Nabi membaca surah Fussilat daripada awal, tuan-tuan. Kalau tuan-tuan tengok surah Fussilat ni, Nabi baca daripada awal dan Nabi baca pada ayat yang ke-13. Daripada awal tu Nabi nak baca, Nabi kata apa? Fa in a'radu fakul anzartukum sa'iqah mithla sa'iqati 'adin wa Thamud. Masa Nabi sebut perkataan ni, tuan-tuan, ayat 13 surah Fussilat, Utbah bin Rabi'ah dia pegang mulut Nabi. Dia pegang, dia kata, Muhammad, jangan teruskan lagi, jangan teruskan, cukup apa yang kamu katakan, cukup. Waktu tu, tuan-tuan, berubah muka Utbah bin Rabi'ah, berubah. Dan dia berhenti dan dia pulang ke tempat dia, tuan-tuan. Maksudnya dia kembali kepada orang-orang Quraisy. Orang Quraisy kata apa? Wajah Utbah tak sama macam wajah dia pergi bertemu dengan Nabi. Pucat, lesu muka dia. Macam hilang darah pada wajahnya. Kenapa, tuan-tuan? Nabi sebut dalam surah Fussilat ni, Allah kata apa? Fa'in a'radu. Kalau mereka berpaling daripada engkau, wahai Muhammad, mendustakan engkau, fakul, katakan wahai Muhammad, ni kata perintah, fakul fi'lul amr, maka katakan kepada dia, anzartukum sa'iqah, aku, iaitu Allah Ta'ala, akan memberikan peringatan kepada mereka ini, sa'iqah, iaitu dengan didatangkan satu petir. Sa'iqah, petir. Petir yang macam mana? Mithla sa'iqah, seumpama petir yang Allah timpakan kepada Adin wa Thamud, kepada kaum Ad dan kaum Thamud. Ad dan Thamud ni, tuan-tuan, Ad adalah kaum Nabi Hud, Thamud adalah kaum Nabi Shu'aib. Dua-dua ni, tuan-tuan, adalah
nabi yang berbangsa Arab. Kalau kita dengar nama Hud, nama nama Hud, Samud ni bangsa Nabi Saleh. Ud, Saleh dan Shu'aib, tiga ni adalah nabi yang berbangsa Arab. Mereka ni adalah nenek moyang kepada Quraisy. Dan orang Quraisy tahu sungguh cerita yang Allah pernah timpakan kepada Ad dan Samud. Ad dan Samud ni tuan-tuan, Allah datangkan azab yang maha dahsyat. Kalau tuan-tuan baca dalam banyak ayat-ayat dalam Quran, tuan-tuan boleh tengok mereka ni pernah diterbangkan oleh Allah 8 hari 7 malam tuan-tuan. Terbang, manusia terbang. Allah terbangkan mereka berhari-hari. Lalu Allah lepaskan, tertanam kepala mereka di dalam tanah dan mereka dimatikan oleh Allah Ta'ala. Bila Allah sebut ancaman tu, orang Quraisy punyalah takut dan dia pegang mulut Nabi. Jangan sambung wahai Muhammad, berhenti, berhenti. Sebab itu pada surah Al-Mulk ini, bila Allah sebut ayat 17, ayat 16, 17 dan 18, itu bukan sekadar bicara berkaitan tentang kekuasaan Allah. Allah pernah tenggelamkan bumi, Allah pernah turunkan angin yang berbatu. Itu adalah juga ancaman. Dan orang Quraisy yang betul-betul menggunakan akal dia dan kita yang menggunakan akal kita, kita akan rasa gerun dengan apa yang Allah Ta'ala sebut pada ayat ini. Okay? Baik. Jadinya tuan-tuan, pada ayat yang ke-17, pada ayat yang ke-17, siapakah mereka yang, siapakah mereka yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala pernah timpakan? Okay, yang pernah Allah timpakan kepada mereka, bumi itu ditenggelamkan. Ayat 16 tu tuan-tuan. Tuan-tuan boleh buka Quran, tuan-tuan tengok pada surah Al-Qasas. Tengok pada ayat yang surah yang ke-28. Tuan-tuan perhatikan pada ayat yang ke-78. Tuan-tuan tengok ayat surah Al-Qasas, surah 28, ayat 78. Kalau tuan-tuan buat nota, tuan-tuan tulis. Surah Al-Mulk, ayat 16, Allah cerita tentang bumi ni Allah pernah tenggelamkan. Siapa kaum yang Allah pernah tenggelamkan buminya tuan-tuan? Tuan-tuan tulis kat situ, surah Al-Qasas, surah 28, ayat 78. Allah kata apa? Qala innama utituhu ala ilmin indi. Siapa yang kata ni tuan-tuan? Qarun telah berkata, innama utitu, aku telah diberikan kekayaan-kekayaan ini. Ini Qarun ni tuan-tuan, manusia yang kaya raya. Dia telah diberikan kekayaan ini, kata Qarun, ala ilmin indi, sebab ilmu yang aku miliki. Ini sombong tuan-tuan. Dia rasa apa yang dia ada sekarang ni, kejayaan dia, kuasa dia, sebab kebijakan dia. Dia tak merasakan itu adalah sebagai satu pemberian Allah. Tapi dia kata, sebab aku, sebab aku. Awalam ya'lam anna Allah qad ahlaka min qabli min al-quruni man huwa ashadu minhu quwwatan wa aktharu jama'a wa la yas'alu an dhunubihimul mujrimun. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalaulah Qarun itu bijak, tidakkah dia mengetahui dan memahami bahawa Allah telah membinasakan ahlaka min qablih. Allah telah membinasakan kaum-kaum yang terdahulu daripada Qarun. Minal quruni man huwa ashadu minhu quwwatan wa aktharu jama'a. Yang mana Allah telah binasakan umat-umat yang lalu, yang mana umat itu lebih kaya dan lebih kuat daripada Qarun. Jadi kita, ayat ni pengajaran untuk kita tuan-tuan. Yang kita kata kita kaya raya ni sampai melupakan Allah dan kita rasa sombong dengan apa yang kita miliki. Ayat ni menjadi pengajaran kepada kita. Tak tengok ke orang dahulu yang lebih kaya daripada kita, yang lebih kuat daripada kita, Allah dah hancurkan. Okay. Wala yus'alu an dhunubihimul mujrimun. Kata Allah Ta'ala, dan ingatlah orang-orang yang berdosa itu tidak lagi ditanyakan tentang dosa-dosa mereka. Baik. Kemudian Allah sambung lagi, fa kharaja ala qaumin fi zinati. Qarun ni pun keluar kepada kaum dia dengan memakai hiasan-hiasan dia tuan-tuan, orang kaya. Mungkin perfume-nya, mungkin pakaiannya, mungkin kenderaannya mewah-mewahlah, hiasan-hiasan dia. Qala alladhina yuriduna alhayatad dunya ya laita lana mithla ma utiya Qarun innahu ladhu hadhin azim. Masa dia keluar tu tuan-tuan, berkatalah orang-orang kaum dia yang melihat Qarun. Allah nak tunjuk Qarun ni kaya macam mana tuan-tuan. Dia jadi idola kepada orang pada waktu tu. Sebab orang pada zaman tu kata apa? Ya laitalana. Dia kata alangkah baiknya lah kalau kami ni macam Qarun. Nak kata idola, kaya macam mana tu sampai orang idola kan. Ma'utiya Qarun, kalau kami diberikan seperti mana Qarun, innahu ladhu hadhin azim,
sungguhlah Qarun ni orang yang bernasib baiklah. Dia dapat kekayaan yang luar biasa. Wa qala allazina utul ilm. Bagi orang yang ada ilmu pula, dia kata apa? Wailakum thawabullahi khair. Dia kata, wailakum. Jangan kata macam tu. Ini orang-orang yang beriman pula kata. Allahu khairul liman amana wa amila saliha. Pahala Allah lebih baik bagi orang yang beriman dan bagi orang yang beramal salih. Harta tak bawa ke mana tuan-tuan. Amal tu lebih lagi di sisi Allah. Wala yulaqaha illa sabirun. Dan tidak dapat orang yang dapat pahala ini melainkan orang-orang yang sabar. Lalu Allah baru sebut, fakhasafna bihi wa bidarihi al-ard fama kana lahu min fi'atin yansurunahu min dunillah wa ma kana minal muntasirin. Lalu kami timbuskan Qarun bersama-sama rumahnya, hartanya ke dalam tanah. Perhatikan tuan-tuan, ada perkataan fakhasafna. Itulah perkataan yang Allah sebut pada ayat 16 surah Al-Mulk. Yakhsif, kan? Yakhsif, Allah tenggelamkan, Allah timbuskan. Dahulu Allah pernah buat kepada Qarun. Okay, itu pengajaran dia. Dan Allah pernah timpakan kepada mereka asbab kerana kesombongan dan kedegilan. Okay? Ayat 17, Allah berbicara berkaitan tentang Allah pernah turunkan daripada langit angin ataupun hujan yang berbatu. Dan Allah Ta'ala sebut pada surah Al-Qamar, surah Al-Qamar, surah 54, ayat 34. Ha, kalau tuan-tuan buat nota, tuan-tuan tulis. Untuk ayat 17, dalil siapa yang pernah Allah Ta'ala timpakan azab ni, hujan yang berbatu kepada mereka, iaitu tuan-tuan tulis, surah Al-Qamar, surah 54, ayat 34. Okay. Siapa tuan-tuan? Kata Allah, inna arsalna alaihim hasiba. Sesungguhnya kami pernah menghantar kepada mereka satu ribut hasiba. Ribut yang berbatu tuan-tuan. Bayangkan eh. Kita ni kalau kena El Nina ke El Nino, itu baru ekor dia tuan-tuan. Ekor dia. Pokok tumbang. Kita nak keluar pun jadi gerun. Pokok takut tengah naik kereta, jatuh bangunan, jatuh flyover, jatuh apa itu kita takut. Mati ni. Bayangkan tuan-tuan, sekarang ni Allah bukan hantar ekor eh. Allah hantar angin tu, hasibah. Dan angin tu berbatu tuan-tuan. Itu perkataan hasibah. Eh. Ribut yang berbatu. Kepada siapa? Illa ala Lut. Iaitu kepada keluarga Lut, bangsa Lut. Semua ni Allah Ta'ala timpakan. Kerana apa? Mereka ini adalah kelompok LGBT. Okay? Tapi mereka tak adalah. Transgender tu tak ada. Tapi kita lebih dahsyat tuan-tuan. Zaman Nabi Lut, mereka ni gay dan lesbian. Tuan-tuan perhatikan. Kerana mereka ni gay dan lesbian, Allah turunkan azab. Zaman kita, kita jangan ingat kita lebih baik tuan-tuan. Kita lebih teruk daripada dia. Sebab apa? Kalau mereka ada gay lesbian, kita pun ada gay dan lesbian. Hari ni kita ada transgender yang tidak ada pada kaum Nabi Lut. Kita tukar jantina tuan-tuan. Buat operation pembedahan tukar jantina. Kita lebih teruk dan kita lebih dahsyat. Sebab itu bila Allah cerita tentang dunia, Allah kata apa tuan-tuan? Dunia ini adalah, kata Allah, i'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa zinatun. Kehidupan dunia ini Allah kata sebagai perhiasan. Perkataan perhiasan tu tuan-tuan bukan bererti alam ni Allah letak hiasan, betul. Tapi perkataan perhiasan kepada kehidupan dunia, hiasan ini adalah sebagai satu kiasan yang mana Allah kiaskan. Perhiasan ini adalah sesuatu yang menutup kelemahan, kekurangan dan kecelaan. Kan? Itu namanya perhiasan. Kenapa isteri-isteri kita dia warnakan bibir dia? Dia letakkan lipstick pada bibir dia. Sebab dia nak tutup bibirnya yang kusam tu. Itu fungsi kepada perhiasan. Dia nak tutup kelemahan dan kekurangan pada bibir dia. Dia letaklah color merah. Dia letak foundation pada muka dia tuan-tuan. Sebab apa? Nak tutup kelemahan dan kekurangan pada wajah dia. Alam ni Allah kata apa? Kehidupan dunia ni dia berada dalam keadaan lemah dan tercela. Zaman dulu dengan zaman hari ni tuan-tuan berbeza tuan-tuan. Dulu lebih baik daripada generasi hari ni. Generasi hari ni lebih baik daripada generasi akan datang. Orang dulu tuan-tuan kalau pakai baju koyak-koyak, ini orang yang tak sihat je. Hari ni baju koyak, seluar koyak tu jadi trend. Dijual pula tuan-tuan. Mahal pula. Lagi teruk. Ha, jangan kata trend tu. Kalau dulu ada gay lesbian, hari ni orang ada transgender. Kalau dulu kaum Nabi Shu'aib, mereka ni menipu dalam penimbang. Ha, kaum Nabi Shu'aib ni mereka diturunkan azab kerana syirik dan mereka menipu dalam timbangan.
Zaman hari ini tuan-tuan, jangan kata tipu timbang. Kita jadi scammer, kemudian kita jadi apa lagi tuan-tuan? Ambil riba, ambil rasuah, lebih lagi pada orang dahulu. Kita berada di generasi yang lebih teruk, lebih teruk dan lebih teruk. Itulah hakikat kehidupan dunia. Jadi Allah cerita, zaman Nabi Lut, aku pernah turun dah hasibah, satu ribut yang berbatu. Kerana apa? Semuanya kerana mereka ni adalah kazzaba, mendustakan Rasul dan mendustakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okey, tuan-tuan tengok pada ayat yang ke-19. Okey, tengok pada ayat 19 tuan-tuan. Saya berhenti pada ayat 19 tuan-tuan eh. Okey, tengok pada ayat 19 tuan-tuan. Allah kata apa? Awalam yarau ila tayr. Maka Allah kata apa? Tadi Allah datangkan satu dalil. Satu dalil namanya dalil naqli. Allah suruh kita melihat kepada bukti-bukti azab yang Allah pernah turunkan kepada kaum-kaum yang terdahulu. Kita tak tahu. Melainkan kita hanya menjadikan Quran sebagai tanda. Allah timpa pada kaum sekian. Sekarang ni Allah datangkan dalil akal pula. Allah suruh kita berfikir dengan melihat dengan mata kita. Allah kata apa? Awalam yarau ila tayr, kata Allah. Apakah kamu tidak melihat kepada burung? Fauqahum, yang mana burung itu berada di atas kamu. Safatin, dia soft. Soft ni maksudnya meluruskan eh, soft. Tapi di sini terjemah soft ni adalah sebagai dia mengembangkan sayapnya. Wa yaqbidun, dan dia mengucupkan sayapnya. Ma yumsikuhunna illa rahman, tidak ada sesiapa pun yang dapat menahan burung itu daripada terbang. Illa rahman, melainkan Allah yang maha pemurah. Innahu bikulli syai'in basir, sesungguhnya Allah itu Tuhan yang maha melihat segala sesuatu. Baik, kenapa Allah suruh kita melihat kepada burung? Kalau tuan-tuan tengok dalam Al-Quran, cerita burung ni dia menjadi cerita teladan. Paling tidak tuan-tuan ada 5 cerita teladan daripada Al-Quran tentang burung sahaja. Pertama, cerita tentang Qabil, anak kepada Adam alaihissalam, dengan burung gagak tu. Dia bunuh saudara dia, jadi Allah takdirkan ada burung gagak, bunuh burung yang lain lalu ditanamkan. Itu pengajaran pertama. Pengajaran yang kedua adalah cerita berkaitan tentang Nabi Ibrahim. Dia telah menyembelih ada 4 burung, 4 ekor burung tuan-tuan. Lalu 4 ekor burung tu diletakkan di gunung yang berbeza-beza. Lalu Allah Ta'ala hidupkan semula mereka. Ini tuan-tuan boleh tengok dalam Quran. Kisah Ibrahim dan juga burung. Ketiga, cerita tentang Nabi Isa AS. Dia buat burung daripada tanah liat. Kemudian Allah tiupkan hidup burung tu tuan-tuan. Ini semua pengajaran. Ini pengajaran cerita burung je. Keempat, Allah cerita tentang Nabi Sulaiman dengan burung Hud-Hud. Dan yang kelimanya, yang ini berlaku pada zaman Nabi SAW. Apa dia? Iaitu tentang burung Ababil. Burung Ababil. Kalau tuan-tuan tengok pada konteks surah ini, Allah nak jadikan satu ancaman. Tadi cerita azab kan? Pada ayat 16, 17, 18 tu azab. Allah nak cerita, kamu ingat tak wahai Quraisy, dahulu aku pernah hantar burung yang namanya Ababil. Tak tempoh tak jauh pun tuan-tuan, kurang daripada 50 tahun. Sebab fasa turun surah ni tuan-tuan adalah surah Makiyah. Nabi hijrah tahun 53. Jadinya burung Ababil tu serang Abraha berlaku pada hari tahun kelahiran Nabi. Tahun kelahiran Nabi tuan-tuan. Kurang daripada 50 tahun. Benda tu baru lagi lah. Macam kita sambut merdeka tuan-tuan. Jubli Perak tu 50 tahun tu awal lagi. Sangat awal. Benda tu masih lagi terakam. Bahkan orang yang pernah jumpa peristiwa pun hidup lagi tuan-tuan. Boleh interview. Jadi Allah datangkan. Awalam yarau ila tayr. Kamu tak belajar kepada burung? Burung tu pernah jadi tentera Allah. Burung tu pernah turunkan azab. Bukan pada orang lain. Tapi kepada kamu. Yang itu Allah suruh manusia melihat dan manusia berfikir. Sebab itu Allah gunakan perkataan yarau. Yarau, kamu tengok pada burung itu. Lalu Allah menyebutkan perkataan safatin wa yaqbidan. Safat, kalau kita belajar bahasa Arab tuan-tuan, dari sudut nahunya, safat ni adalah perkataan kata nama tuan-tuan. Noun eh, noun kat sini, kata nama. Tapi bila Allah kata wa yaqbid, Allah gunakan verb, kata kerja pula kat situ. Ini dari sudut bahasa lah. Ada sebab-sebabnya tuan-tuan. Tapi dalam bahasa mudahnya, bila Allah sebut burung, Allah menggunakan kata nama, iaitu dia ni sofat, iaitu dia mengembangkan sayap dia. Kenapa Allah gunakan perkataan soft, menunjukkan pada burung ni dia mengembangkan sayap? Sebab bila kita duduk dalam satu soft, bila kita solat sendirian tuan-tuan, kita kecil.
Tapi bila kita soft, kita akan jadi luas, jadi memanjang, jadi besar. Jadi para ulama menyebutkan perkataan soffat, iaitu soft dekat sini merujuk kepada burung yang kembangkan sayap dia. Okay, dia kembangkan sayap dia. Dia macam soft lah. Bila satu, kecil. Tapi bila kita lurukan soft, dia jadi besar. Dia jadi luas. Jadi mengembangkan sayap. Kenapa Allah sebut kata nama? Sebab Allah nak kata burung ni sifatnya dia mengembangkan sayap dia untuk dia berterbang. Waya kebit. Dan Allah Ta'ala sebut kata kerja dekat sini, dia mengucupkan sayap. Sebab burung ni kalau dia menurun, kalau dia tukar dia punya apa arah, maka dia akan kucupkan sayap dia. Allah menggunakan kata kerja. Kata Zamakhsyari, ini ulama' tuan-tuan dalam ilmu tafsir. Tapi dia ni berakidah Mu'tazilah tuan-tuan. Tapi tafsirnya dibaca oleh para ulama' kita. Dia kata berperkataan di sini, bila Allah kata waya kebidan, perkataan kata kerja ni menunjukkan kepada dia mengucup. Itu adalah perbuatan yang sekali-sekala. Ini dia sudut bahasa Arab lah. Tak apalah. Cuma nak bagi nampak tuan-tuan, Allah sebut burung tu dia angkat sayap dia, dia kucup sayap dia, dia boleh terbang. Dalam ilmu kita tuan-tuan, ilmu fizik, kenapa? Sebab tubuh burung tu ada sesuatu. Angin yang meniup tu ada sesuatu. Aerodinamik tu ada sesuatu yang menyebabkan burung tu mampu terbang. Okay, itu satu ilmu lah. Tapi Allah kata apa? Ma yumsikuhunna illa rahman. Burung tu dia terbang adalah sebab Allah Ar-Rahman. Sebab pemurahnya Allah Ta'ala. Allah beri dia pengetahuan, Allah beri dia fitrah, Allah beri dia macam-macam nikmat sehingga dia boleh berterbangan. Lalu Allah kata innahu bikulli syai'in basir. Sesungguhnya Allah itu Tuhan yang maha melihat segala sesuatu. Baik, ayat 19 ni dia ada kaitan dengan ayat 20 nanti. Nanti kita akan sentuhlah tuan-tuan pada ayat 20. Dia relate dalam bahasa Arab disebut ilmu munasabah, kesinambungan 16, 17, 18. Dia punya bridge dia, sambungan dia ayat 19 untuk masuk kepada topik lepas ni pada ayat yang ke-20. Jadi Allah letak cerita burung dekat sini supaya manusia berfikir. Azab yang ditimpa kepada kaum dahulu, kamu pun pernah ditimpa azab, iaitu datangnya ababil. Dan selepas itu Allah cerita tentang berhala-berhala yang disembah oleh manusia. Okay, InsyaAllah tuan-tuan, pada kesempatan yang akan datang, saya minta maaf tak dapat nak explain lebih waktu yang terhad ini. InsyaAllah kita akan jumpa lagi pada masa akan datang untuk melihat lagi ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita kefahaman dan mudah-mudahan Allah Ta'ala menambahkan lagi iman kita kepadanya insyaAllah. Wallahu ta'ala a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.